Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Diagam Channel yang selalu setia menemani sobat-sobat punca semuanya di antero Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat punca semuanya untuk berburu bahan punca, ya bosku. Saya berada di lokasi yang sangat tinggi sekali. Ini posisi saya ini di atas bukit, ya bosku, ya. Nah, di atas sana itu ada banyak bahan bonsai yang menempel, ya. Ada jenis fikus yang ada di sana. Di sekitar sini itu lokasinya sangat strategis sekali untuk berburu bahan bonsai. Yuk, langsung saja kita cari bahan bonsainya. Oke, lanjut. Nah, ini lokasi di atas bukit, ya bosku. Lokasinya sangat luar biasa. Tuh. Lokasinya sangat bagus sekali untuk hunting bonsai pada hari ini. Itu masih ada bukit lagi di sana. Oke, kita mencari bahan bonsai, bosku. Nah, di sini ada amplas putih, ya bosku, ya. Ini amplas putih, bosku. Nah, daunnya seperti ini, amplas putih. Ini arahnya ke sini, ya. Lumayan, kita cari yang lain dulu, ya. Oke guys, kita menemukan bahan bonsai serut, ya guys, ya. Serutnya sangat luar biasa. Ini kelihatannya seperti ini, ya guys, ya. Menempel di batu. Ini bahannya belum kelihatan. Setelah saya lihat seperti ini, kayaknya mempunyai karakter yang bagus, ya, untuk dibuat bahan bonsai. Oke, langsung saja akan saya lihat untuk karakter dari batangnya yang bawah dan akarnya bentuknya bagaimana, ya. Oke, langsung saya lihat dulu, saya bersihkan biar nanti kelihatan dari karakter bahan bonsai serut ini sendiri. Oke, lanjut bosku. Nah, ini bosku, bentuk dari bahan bonsai ini seperti ini, ya. Batangnya sangat menarik sekali. Cuman, nah, seperti ini bahan bonsai serut yang saya dapatkan kali ini. Ini bahan bonsai serut yang sangat unik, ya. Ini ada bonggelan-bonggelan seperti ini. Ini dulu bekas batang yang besar, tapi dipotong akhirnya bonggel seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Nanti ini cuman akarnya ke sana itu mengecil, nanti kita potong dari sini, kita tanam seperti ini nanti. Oke, lanjut aja kita eksekusi. Oke. Ini bahan bonsai serut, ya, seperti ini luar biasa. Oke, ini small, ya bosku, ya. Bentuknya unik, ya, antara grouping dan bentuk rap, ya, ini, ya. Bentuknya unik. Oke, ini bosku, bahan bonsai serut luar biasa, mantap. Kita lihat ini lokasi kita di bukit. Nah, itu sudah lokasi rumah penduduk, ya bosku. Di sekitaran sana itu rumah penduduk, kita di atas bukitnya. Nah, di sini saya menemukan bahan bonsai. Nah, ini ada bunut, bosku. Nah, langsung saja ini saya ada bunut. Bunut ini nempel di batu, ya bosku. Oke, bagaimana nanti kita coba kita
angkat ya, kita dongkel kalau bisa nanti. Oh, lumayan besar bahannya seperti ini. Bunut ini di samping-sampingnya ini serut ya bosku ya, di samping-sampingnya ini serut seperti ini. Nah, ini ada serut juga, ada serut ini bosku. Salah satu bahan bonsai yang bisa kita buat koleksi di rumah ya, ini namanya bunut, atau kalau di sini disebutkan karepet ya. Ini daunnya sangat cantik sekali, tapi daunnya lebih karakternya melebar ya bosku ya. Daun yang muda itu warnanya merah seperti ini ya bosku ya. Nah, ini sangat sangat cantik sekali karena ini sudah menempel di batu. Kelihatannya nanti agak sulit ya kita mendonggel ini. Kita coba untuk kita dongkel. Tempatnya sudah di sini, bagus sekali. Kalau kita lihat seperti ini bosku, karakternya bahan bonsai bunut ini suka menempel di batu-batu ya. Walaupun dia menempel di batu, dia tetap hidup ya, karena ini termasuk golongan fikus ya. Ini termasuk golongan fikus. Oke, coba kita ambil. Kalau bisa kita angkat ya. Kalau nanti ternyata sulit ya, kita tinggalkan, kita cari bahan bonsai yang lain. Oke bosku, ayo. Ini sudah kelihatan cabangnya, batangnya, akarnya seperti ini untuk karepet. Ini banyak semut merahnya nih. Ini saya ada bapaknya yang di sana. Itu bapaknya yang punya lahan nih. Ini yang punya lahan di sana bapaknya. Ini boleh nih saya ambil untuk bahan karepet ya. Akhirnya bahan bonsai bunut sudah tereksekusi bosku. Oke, nah ini bahan bonsai bunut bosku, atau bisa disebut karepet ya bosku ya. Oke, ini sudah tereksekusi. Oke, ini akarnya sangat panjang sekali masih. Oke, mantap. Mantap. Bahan bonsai bunut sudah tereksekusi bosku. Mantap sekali. Oke, kita bawa pulang ya bosku bahan bonsai bunut. Ya, sampai di sini perjumpaan kita dalam berburuan bahan bonsai bersama di Agam Channel. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe ya bosku. Dan jangan lupa di tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi baru dari video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu buat sobat-sobatku bonsai semuanya seantero Nusantara. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu semangat, salam sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.